Ratusan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditemukan tanam saham di 280 perusahaan. Mereka menyembunyikan sahamnya dengan menggunakan atas nama istri. Atas temuan ini KPK Tengah mendalami kepemilikan saham tersebut. Informasi ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam perkembangan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 8 Maret. Dia menuturkan bahwa tercatat ada 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan dengan nama istri mereka masing-masing. KPK mengungkap hal itu berdasarkan hasil analisis pangkalan data LHKPN Menurut Pahala 280 perusahaan yang sahamnya dipegang oleh 134 pegawai pajak itu bergerak di bagian sektor. Lebih lanjut tutur Pahala informasi kepemilikan saham oleh penyelenggara negara yang tercantum dalam LHKPN memang terbatas sebab di dalam LHKPN hanya nilai saham saja yang dicatatkan sehingga aset penghasilan maupun utang dari perusahaan terkait tidak dirinci dalam LHKPN. Terkait temuan 134 pegawai pajak itu, pahala mengatakan tidak berarti penyelenggara negara tak boleh memiliki saham. Akan tetapi, hal itu sudah diakomodasi melalui peraturan pemerintah nomor 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Meski demikian, KPK saat ini masih menelusuri 280 perusahaan tersebut dan akan melaporkan temuan ini kepada Kementerian Keuangan.